Era globalisasi yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia tak dapat kita hindari. Era ini ditandai dengan meningkatnya arus teknologi, informasi, dan komunikasi di seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal batas teritorial. Kondisi seperti ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, era ini memudahkan pekerjaan seseorang, akses informasi yang cepat dan mudah didapat. Namun, di sisi lain juga bisa menjadi bumerang apabila kita tidak dapat menyikapinya dengan baik. Lihat berita, ada dai dakwah di gereja. Menurut kalian gimana? Loh, ini tuh boleh. Loh, enggak boleh ini. Loh, ini boleh. Enggak boleh. Kamu boleh kenapa? Kamu enggak boleh alasannya apa? Generasi Z adalah generasi yang tak dapat dipisahkan dengan kondisi ini. Generasi ini memiliki intensitas mengakses informasi yang tinggi. Sehingga mereka sangat rentan terhadap informasi yang berbahaya, seperti berita hoax, ujaran kebencian, bahkan isu-isu agama yang mengarah pada radikalisme, intoleransi, dan perpecahan umat. Salah satu cara untuk menyikapi tantangan tersebut adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan, baik melalui pelajaran atau buku, ruang-ruang diskusi, atau sumber lain yang valid kebenarannya. Oleh karena itu, saya, Ishkarima, siswi MA Keterampilan Al-Irsyad Gajah Demak, bersama teman komunitas SBS, bertekad untuk menjadi pelopor dalam menyikapi arus informasi yang pesat, terutama di kalangan siswa-siswi madrasah. Komunitas SBS Sharing Before Share ini merupakan komunitas yang terdiri dari siswa-siswi madrasah. Komunitas ini memiliki kegiatan rutin berupa bedah buku, diskusi terbuka dengan narasumber seminggu sekali, dan bulan baca sebulan sekali, serta menyebarkan informasi melalui platform media sosial dan pamflet di mading-mading kelas. Tujuan dibentuknya komunitas ini adalah sebagai wadah menambah pengetahuan, bertukar pikiran, ruang tabayun, menyalurkan aspirasi bagi siswa dan siswi, sehingga para siswa memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan dalam menyaring informasi. Supaya terwujud generasi muda Indonesia yang cerdas, tangguh, berkarakter agamis, dan moderat.